Ano wala, lemlok tempo. Thank you.
vả là thank you.
karena 2000. Wah, terhukum si netizen. Terhukum si netizen. Silakan turun. Hah? Nanti betul malik.
itu toko-toko le buka juga. Ya, itu bulat terah sebelah-sebelahnya. Ketuan misalnya teh ke. Labuan Haji. Jadi di warung-warung kita jalan pagi. Jalan-jalan pagi ini untuk lihat suasana pagi hari di hari Minggu. Ternyata lumayan rame sekali anak muda. Kemudian di Suryawang itu juga harus bayar. Rupanya kita harus bayar 2.000 per orang, tapi kita tidak masuk tadi. 2.000 per orang ataukah mungkin cuma parkir aja ya? Tidak sempat bertanya. Ombak sebelah sana itu Pulau Sumbawa, daerah-daerah sekitar Maluku ya, KSB Kabupaten Sumbawa Besar. Itu adalah pelabuhan. Pelabuhan di daerah Labuan Haji Lombok Timur. Oke, seperti itu perjalanan pagi ini. Kita lihat nanti sebentar lagi selanjutnya. Bajar ya bajar. Nih, bahi teh. Cekat lalu ya. Aduh. Oh iya kena sebenarnya. Kita dilalu saja. Oh.
zona bacana. Ya, pemanfaatannya dengan ini kan nyewa ya. Jadi dia memanfaatkan daripada kosong. Dan yang ini dia sewa-sewa. Apa kapal ikan marangkun sile benoa. Kapal rusak ya, mungkin ini sebenarnya kapal rusak ini Pak. Masa kini kapal beroperasi ini ruangnya sangat ini jadi jelas-jelas nanti ya ruangnya bongkar ini manfaat ini koyu-koyu ini ya. Kapal di dermaga ini kapal rusak, mungkin untuk pemanfaatan bahan-bahan kayunya ini untuk dijual ke orang-orang yang pengumpul bahan-bahan bekas lah. Ini bagus sebenarnya tuh dengan snorkeling kan lah. Ite lagu detak cobaan ya. Itu beda alat nah. Udah pindah lokasi, sekarang ada di Harbor Labuhan Haji. Jadi ini dibangun oleh Ali Bede waktu pemerintahannya beliau. Jika ini memang sebuah upaya untuk meningkatkan PDB, sebenarnya perlu ditingkatkan pemasaran. Ya, berapa uang yang dihabiskan untuk memindahkan batu-batu ini dari Sambelie? Saat itu saya lihat juga setiap hari truk dam datang membawa batu-batu ini. Tapi sekarang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berminggu pagi, santai. Ya. Banyak muda-mudi ini datang ke tempat ini untuk menghabiskan waktunya selama mereka liburan. Atau untuk mengisi hari-hari mereka. Nah, sana adalah pantai Labuan Haji. Kemudian di sana, jauh di sana itu Pantai Pink di sebelah sana. Kemudian Pulau Sumbawa. Si tempat ini bagus untuk snorkeling, cuma saya belum pernah mencoba. Airnya juga buram, keruh, jarak pandang mungkin tidak ada. Ya kelak kalau airnya jernih kita bisa coba berenang di sini sampai agak jauh di sana. Mungkin ada karang-karang yang bagus ya, perlu kita coba. Labuan Haji, Pantai Labuan Haji di Lombok Timur. Biasanya kan nanti HP loh biasanya.
ringing dia. Kita balik lagi ke rumah, udah selesai kita jalan-jalan mengisi pagi ini. Sekarang rasanya kita sudah mau balik. Masih di pelabuhan. Ada kapal-kapal rusaknya ini. Kita kembali lagi ke rumah. Lihat keadaan lalu lintas lagi di sepanjang jalan Labuan Haji. Jani ada di sana. Thank you.
stop recording.